Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyita ratusan botol minuman keras yang didapat dari sejumlah tempat. Minuman keras beralkohol ini disita karena pemiliknya tak memiliki izin jual. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun, Jawa Timur mendatangi sejumlah tempat yang disinyalir menjual minuman beralkohol di sekitar wilayah Kota Caruban Senin malam. Dari sejumlah tempat ditemukan warga yang menjual minuman beralkohol namun tidak memiliki izin menjual. Ratusan minuman beralkohol berbagai merek ini pun dilakukan pengecekan. Dari beberapa jenis merek ditemukan minuman beralkohol golongan C yang memiliki kadar alkohol lebih dari 20%. Karena pemiliknya tidak memiliki izin menjual, ratusan botol minuman beralkohol ini pun disita sebagai barang bukti. Selain menyita minuman beralkohol berbagai merek, petugas juga menyita puluhan botol minuman keras jenis arak Jawa yang disita dari sebuah toko jamu. Beragam jenis minuman beralkohol ini kemudian diangkut dan dibawa ke kantor Satpol PP setempat untuk proses lanjutan. Pada hari ini kita melaksanakan operasi Pekat Gakda, ya, penyakit masyarakat dan penegakan perda di wilayah Kabupaten Madiun, sementara ini di wilayah utara. Ini kita dapatkan beberapa sitaan yang nanti diarahkan pada penertiban yang bersangkutan. Ini dari berapa kepemilikan dan jumlahnya berapa yang diamankan? Ini sasaran tadi ada dua kepemilikan, ya. Nah, ini ada modusnya, yang satu adalah toko jamu, yang kedua ini adalah toko kelontong yang di dalamnya menjual, mengedarkan dan mengedarkan minuman beralkohol. Usai pendataan, pemiliknya akan dilakukan sidang di pengadilan dan dikenakan pasal tindak pidana ringan atau tipiring. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.